Bagusnya nih, Dek. Mau menikah? Rangga Azov kenalkan Cut Shiva pada keluarga. Gimana maksudnya? Yang mau menikah itu gimana? Aku sih belum ya, nggak tahu Kak Azov udah menikah. Kalau gue sih udah. Baik versi Azov. Baik itu dia bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Dia bisa ngurusin suami. Oh, iya. Dari Cut Shiva dong, Cut Shiva. Shiva itu wifing material gue. Kalau gue ngeliat dia tuh ya mungkin ntar ketika dia udah jadi seorang istri dia bakal sayang sama keluarga. Gimana Rizky Bilar, lu sangat mengagumi Cut Shiva, bener atau enggak? Coba cerita kenapa? Karena pernah gue sejudul sama Cut Shiva, Dindaho juga kan. Dan emang ya gue emang sebatas mengagumi gitu. Karena ya gue dari cara dia bersikap, sikapnya, kepribadiannya. Dan emang Shiva kan emang sosok yang bisa dibilang menginspirasi banyak orang juga gitu. Oh gitu. Berarti menurut lo Cut Shiva beda sama cewek-cewek lainnya? Udah bisa kalian berdua nih ngomong sekarang. Gue gak pernah nikung, men. Kenal juga kan? Hah? Sama siapa? Ya kenal. Sama siapa? Ya gak tau sama siapa yang dekat sama Andi. Biasa gitu. Abang gue juga tuh, Pak. Jadi dia abang-abang lo. Iya. Ini kan abang-abang lo. Iya kan. Tadi adik-adik lo juga ada. Ada hubungan gak sih abang sama adik itu? Iya. Iya, gak tahu gue seprojek. Yang ada yang gue kagumin, ya jujur Cut Shiva gue kagumin. Gue kagum dengan sosoknya dia. Katanya, menurut pendapat lo nih, katanya nih Cut Shiva lagi deket sama Azov Rangga. Apa pendapat lo? Oh iya, gak tau, gue baru tau. Serius lo? Muka lo kayaknya udah tahu tapi pura-pura gak tahu. Nah, kalau misalnya lo gak tahu nih pendapat lo, misalnya Cut Shiva deket sama Azov. Pendapat gue cocok sih, mereka. Soalnya, gak tahu sih, jadi dua-duanya emang udah pengen serius gitu. Untuk suatu hubungan, kayak mereka tujuannya udah dua-duanya kalau ketemu sama pasti tujuannya. Oh gitu, berarti cocok ya. And hope you like this video. Don't forget to subscribe and give us thumbs up. Like, comment di bawah juga. Bye.